Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Allah yang berkuasa. Tak ada raja, tak ada pemimpin di atas undang-undang. Ini adilnya Islam itu. Mereka kata kami takut. Ajaran yang kamu bawa ini baik. Cabarannya sangat besar. Idzan tuharibuka al-arab wal ajam. Kalau inilah ajaran kamu, nanti kamu akan diperangi oleh seluruh dunia. Semua kaum Arab bukan Arab akan menyerang kamu. Nabi kata, percayalah. Perjuangan ini akan berjaya. Allah beri kemenangan. Kamu betul terang. Bila kamu dengar kami menang, sila datang. Nabi kata. Akhirnya berjumpa dengan Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Aus Khazraj Madinah ini bergaul dengan orang Yahudi. Orang Kristian. Yahudi dan Kristian membaca dalam kitab-kitab suci mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Disebut dalam Taurat, disebut dalam Bible. Yang memimpin manusia. Ini nyata. Bila Nabi mengajak mereka kepada Islam, pemimpin Aus berkata, ini peluang. Ini yang dijanjikan. Jangan lepas peluang. Lalu, Nabi ajak mereka berjumpa dengan pemimpin-pemimpin, mengadakan bai'ah. Bai'ah ini ialah janji kesetiaan. Ketaatan yang tidak berbelah bagi. Untuk perjuangan menegakkan Islam. Pemimpin mereka bertanya. Ala ma nubayyuka ya Rasulullah. Apa bai'ah yang sudah pernah minta? Janji apa? Kata Nabi. Bayu'uni 'ala as-sam'i wat-tha'ati bin-nashati wal-kasal. Wa 'ala al-amri bil-ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. Wa 'ala an taqumu fillah. Wa la billahi la mata'im. Wa 'ala an tansuruni idza khadimtu ilaykum. Kama tudafi'una 'an ahlikum wa amwalakum falakumul jannah. Aku minta kamu taat perintah aku. Bila aku perintah kamu taat. Setuju, tak setuju, taat. Perintah yang benar. Ini syarat yang pertama. Taat arahan. Sama ada setuju, tak setuju, ini satu arahan, taat. Yang kedua, memberi sumbangan di masa senang dan susah. Orang susah bagi sumbangan. Senang bagi sumbangan. Mengikut kodam masing-masing. Ketiga, menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, bangun bersama dengan aku menyatakan kebenaran. Tidak peduli celaan orang. Dan akhirnya sanggup mempertahankan aku. Bila aku tiba ke negeri kamu, macam kamu mempertahankan anak istri kamu, harta kamu, Allah janjikan syurga pada kamu. Lalu mereka bai'ah. Berjanji dengan Nabi. Janji apa? Ini janji politik. Untuk menegakkan suatu pemerintahan yang adil untuk seluruh manusia. Bukan untuk orang Islam saja. Perdamaian telah dimulakan. Nabi berhijrah.